pucuknya ataupun ubinya ni tidak banyak. Sebab akar dia tak banyak. Sebab ubi dia diam-diam ubi berisi. Dia berakar, ubinya keluar di akar. Ha, tengok. Ini saya tanam dulu. Kalau tanam biasa dia mungkin ada satu batang atau dua batang saja. Berbanding kalau baring ni banyak ni. Itu pun ada saya dah. Ini pokok ubi kayu saya. Paling mudah tanam. Kalau musim hujan tak perlu siram lah. Pokok saya tak pernah siram. Hujan kemarau saya tak siram. Tak mati. Sebab tak pernah baja pun. Ini pun baru tanam. Sebab ubi yang dulu saya dah ambil. Bila dah ambil tanam semula. Tengok bila kita dah tanam secara baring dia akan tumbuh banyak batang. Tumbuh banyak. Ini pun dia akan tumbuh banyak. Tumbuh. Kalau tanam banyak, jangan banyak sangat. Paling cantik 4 batang lah. Macam ini saya tanam 3 batang. Okey, ini batang pertama. Batang pertama. Ini batang kedua. Batang kedua, ni ubinya. Ini batang ketiga. Batang ketiga tak banyak, tak besar sangat. Ada tak sihat. Okey, dia cantiknya tanah berpasir. Macam tanah saya ni tanah berpasir campur-campur.
untuk ubi, sesuai ubi kayu. Oke, itu saja untuk saya kongsikan cara menanam ubi kayu. Cara lama kita tanam sebatang, kemudian pacak di tanah saja, dia tumbuh tak banyak. Kalau tanam baring, dia akan tumbuh banyak. Dia akan tumbuh banyak macam ini. Nanti dia semua akan jadi ubi nanti. Untung tanam ubi kayu, untung. Zaman Jepun dulu ini makanan uji kita, ubi kayu. Zaman untuk nenek kita dulu, zaman Jepun. Kemudian tak perlu jaga. Kalau cara tanam secara komersial untuk jual pun boleh. Ulam boleh makan. Ubinya kita boleh pelbagaikan masak. Dalam masakan pelbagai jenis masakan boleh guna ubi saja. Kita boleh buat kuih, boleh buat bengkang, boleh rebus, boleh buat donat dan lain-lain. Untuk orang perempuan pandai lah ubi eh. Okey, tengok. Okey, ubi kayu panjang. Ini pun tak termakan. Okey, itu saja untuk saya kongsikan.